Dalam rekaman video amatir ini terlihat tiga polisi berpakaian preman tengah meringkus seorang lelaki di lokasi wisata Snow Bay Taman Mini Jakarta Timur. Ketika disergap polisi yang menyamar sebagai pengemudi ojek online, lelaki tersebut masih mengenakan pakaian renang. Di depan pelaku terhampar barang bukti sabu seberat 10 kg, serta 4 bungkus plastik besar berisi pil ekstasi yang disimpan dalam tas. Narkoba tersebut didapat setelah polisi menggeledah mobil pelaku. Pelaku adalah satu dari dua lelaki yang disergap polisi dari Direktorat Narkoba Mabes Polri Rabu siang. Sejak sebulan silam, gerak-gerik pelaku sudah diintai. Dari situ polisi tahu para pelaku yang diduga merupakan bandar narkoba kelas kakap kerap bertransaksi narkoba di lokasi wisata Snow Bay. Videoin. Selepas dibekuk, pelaku kemudian dibawa ke kantor Dit Narkoba Polri, Cawang, Jakarta Timur, guna penyidikan lebih lanjut. Demikian laporan Simon Tobing dari Jakarta.